Arduino ini, okay, dengan projek-projek melibatkan Arduino, dan banyak jugalah kat masa tu kita dah buat. Mungkin saya boleh share lepas ni, okay, beberapa projek lah, banyak lagi projek nak buat, tapi beberapa projek saya akan tunjukkan kat sini lah. Okay, tentatif ataupun agenda kita malam ni ini je. Okay, kita tak pergi banyak, kita just nak kenal apa itu Arduino je. Okay, introduce, okay, saya akan introduce dulu sekejap lagi, lepas tu kita akan pergi nak kenal what is Arduino. Okay, kita nak tahu apa itu Arduino sendiri. Okay, siapa, mungkin ada orang yang tak tahu apa itu Arduino. So kita akan pergi kepada kemudian Arduino family. Okay, Arduino, bila kita kata Arduino tu bukan satu board tu kita panggil Arduino je. Okay, contohnya ini Arduino Uno. Okay, ini Arduino. Okay, walaupun dia memang Arduino tapi dia ada adik-beradik dia lagi. Okay, ada banyak adik-beradik dia. Nanti saya kena juga. Kat saya pun ada beberapa board. Okay, ni Arduino. Okay, ni Arduino daripada Cytron. Nampak tak? Ni daripada Cytron. Arduino juga tapi daripada Cytron. Nama dia Maker Uno. Okay, Maker Uno. Tapi dia tetap Arduino. Okay, lepas tu ada Arduino yang kecil sikit. Ada yang kecil sikit ni. Ini saya letak atas breadboard. Okay, yang kecil sikit. Yang ni yang besar, ni kecil. Dia tetap Arduino. Okay, kita tetap boleh coding. Coding yang sama kita boleh masukkan kat sini, dekat Uno, dan coding yang sama juga kita boleh letak dekat sini. Okay, sebab dia adik-beradik yang sama. Okay, tapi berbeza size. Okay, berbeza size, berbeza chip mungkin. Mungkin berbeza dia ada, dia integrate dengan benda lain dalam board ni. Contohnya dia ada Bluetooth ke, dia ada accelerometer ke, itu sebab tu dia adik-beradik dia banyak. Okay, tapi yang basic asasnya Arduino, bila untuk beginner ni kita akan start dengan Arduino Uno. Okay, ada soalan tadi ditanya kita nak start dengan banyak modul Arduino. Okay, kita nak mula dengan apa kan? Jadi cadangan saya, kalau untuk beginner, okay, kita mula-mula nak belajar, elok kita ada ni Arduino Uno. Okay, Arduino Uno. Okay, kemudian selepas Arduino Uno, Arduino family itu, kita akan pergi kita akan tengok Arduino IDE. Arduino IDE adalah software, okay, yang digunakan untuk kita programkan Arduino. Okay, dia open source, free, boleh download daripada website dia. Mungkin ada yang dah tengok video yang saya buat tu. Okay, kita boleh download free. Okay, kemudian kita akan connectkan Arduino board ni pada komputer dan kita boleh programkan dia. Okay, okay, kemudian next kita akan pergi ke basic coding. Basic coding ni biasa kita akan mula any project, any training yang biasa kalau orang buat, kita akan buat dengan LED blinking lah. LED blinking. LED tu kita akan bagi nyala pada mana tahu. Itu je. Lepas tu simple exercise, mungkin kita akan ubah dia punya parameters pada LED tu kan, dan ataupun kita akan tambah LED lain untuk kita buat simple project, simple exercise. Kemudian Q&A. Sambil-sambil saya cakap ni pun, kalau ada soalan boleh chat dalam chat box ni ataupun nak tanya direct pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, sebab kelas kita sejam je, mungkin tak sempat nak cover semua, tapi terus nak tanya boleh, tak masalah. Okay, malam ni orang ramai juga, 37 orang. Okay, sedikit background saya. Okay, saya grad daripada UTM, Mechanical Engineering. Okay, degree 2008 masa tu. Kemudian kerja sekejap di R&D Proton, design engineer lah, bahagian interior design. Kemudian dapat offer di Universiti Malaysia Pahang sebagai tutor masa tu 2008. Sekejap je lah kat Proton tu, kemudian UMP panggil untuk sebagai tutor. Kemudian 2009 sambung belajar peringkat master di UKM. Okay, di UKM Mechanical Engineering juga. Kemudian kemudian baru habis PhD 2021 tahun ni lah di UTM. Okay, dalam bidang Biomedical Engineering. Okay, Biomedical Engineering. Beza sikit lah kalau ikut bidang saya, mula mechanical,
Okay, dan last sekali PhD tu dalam biomedical. Adalah correlation, relationship dekat situ. Okay, kemudian kita mendaftar, saya mendaftarlah dengan Board of Engineer. Okay, BM, kemudian kita ada certified associate. Ini pun berkaitan dengan design. Okay, kita buat any project, project apapun, kita tak boleh hanya involve satu disiplin je. Maksudnya kalau satu disiplin tu adalah contohnya kalau kita nak buat satu device, kita nak buat elektronik je. Okay, kita kena tahu juga macam mana kita nak buat casing dia, macam mana kita nak design bentuk dia bagi lebih cantik. Kalau kita tengok produk-produk kan, dia tak, dia bukan hanya elektronik saja. Okay, dia involve dengan mechanical, dengan programming. Okay, baiklah. Tapi kita kita sentuh sikit-sikit je yang lain tu. Untuk kelas ni kita akan fokus pada pada Arduino tu sendiri. Dan pada 2015 tu pun kita pernah keluarkan satu modul asas Arduino, modul asas Arduino. Kalau kalau nak cari buku ni pun ada juga. Okey, modul asas Arduino 2015 yang dikeluarkan oleh penerbit UMP lah masa tu. Dia tak tebal ya, nipis je. Okey, nipis je. Simple je dalam ni. Kalau ikut kelas saya pun sama juga, saya akan bagi benda ni lah. Kan? Bagi benda ni lah. Tapi siapa yang berminat nak nak beli ke, boleh beli di Shopee pun ada. Okay. Modul asas Arduino. Okay, ini beberapa contoh. Okay, beberapa contoh projek yang dah buat sebelum ni. Saya ambil sebahagian je. Okay. Ada projek yang memang totally saya buat dan ada yang daripada student lah. Okay. Okay, yang pertama kalau tengok di sini, yang pertama tu adalah ECG MG device. Yang ni masa PhD saya buat. Okay, dia nak mengukur kita punya muscle. Okay, bila ada contraction, kita berlari ke, kita ada exercise, okay, dia boleh measure berapa tahap apa contraction otot kita tu. Okay, sama ada dia kat dalam letih pun, kat dalam letih ataupun tak. Okay, dan juga dia boleh ukur dari segi ECG, electrocardiogram, iaitu kita nak ukur jantung, tahap tahap intensity jantung kita. Okay, menggunakan alat ni juga. Okay, kemudian ada kat situ oximetry. Kalau pernah tengok ada jual kat Shopee ke kat, kat market lah, banyak lah yang kita ukur berapa harit BPM yang ukur kat jari tu. Okay, kita boleh juga buat sendiri guna sensor ni. Okay, SpO2 punya sensor, boleh beli sensor tu dan kita integrate dengan Arduino dan dia boleh baca juga sama macam yang kita beli tu. Okay, bila kita compare dua memang sama, hampir samalah. Okay, dia punya BPM, beat per minute jantung kita, boleh pakai kat jari tu kan. Okay, lepas tu yang tengah tu yang ECG, ini student lah buat. Lepas tu ada satu lagi, ni panggil goniometer, elektrogoniometer, itu kita boleh ukur kita punya bila ada ni, ni lebih kepada biomechanics lah, biomechanics. Okay, kita nak ukur berapa angle ataupun kita panggil berapa sudut pergerakan kita. Okay, contohnya tangan kita ni, okay, berapa sudut ni. Okay, dalam keadaan automatik lah. Okay, bila pakai ni dia akan ukur automatik dan hantar kepada phone, dia boleh baca dekat telefon kita. Okay, banyak projek yang di sini ada juga saya letakkan, kita include-kan dengan phone punya device. Itu bila dia baca, dia akan hantar ke phone ataupun phone kita boleh control Arduino. Sama ada device tu control, hantar data ke phone ataupun phone tu, phone kita tu boleh control Arduino kita. Okay, yang atas tu, yang sebelah kiri tu, itu kita buat masa tu 2015 ada satu kes, kalau pernah dengar, ada bayi meninggal dalam kereta. Kan, ada bayi meninggal dalam kereta, dan kita introduce satu projek ni pada student. Dan hasilnya kita boleh dekat situ dia ada sensor motion. Yang bulat putih atas tu, tu ada sensor motion. Okay, sekejap. Okay, sensor motion yang mana bila kita letak kereta, kalau ada bayi, yang kata cakap terlupa ada bayi dalam kereta tu. Okay, bila ada bayi, dia detect ada motion, ada pergerakan dalam kereta tu. Okay, dia akan hantar
hantar apa? Hantar message. Okey, hantar message kepada telefon kita. Okey, dia ada GSM punya modul dalam tu, yang kalau biru tu GSM modul, so dia akan hantar message kepada telefon. Okey, so bila ibu bapa yang terlupa tertinggal anak dalam kereta tu, dia dapat message, dia boleh alert lah. Tak sebenarnya dia hantar satu phone number je, mungkin dia hantar 2-3 number kepada ibu ke, kepada ayah ke, kepada mak, kepada apa, nenek ke, tak kisahlah. Kita set dalam tu, number apa kita dia nak hantar, kita akan set dalam GSM modul tu. Okey, so ini untuk lebih pada otomotif. Okey, kita letak device ni dalam kereta je. Lepas tu yang bawah tu, alat untuk membuka pintu tanpa menggunakan kunci. Okey, iaitu phone tu kita just connect Bluetooth. Okey, bila kita tekan buka, automatik dia akan pusing tombol pintu tu. Okey, so tak perlu ada kunci dah. Okey, tak perlu ada kunci. Tekan je, terus dia buka automatik. Okey, lepas tu yang tengah tu body balance, weight body balance. Okey, dia boleh ukur, bukan nak bukan berat macam pemberat biasa ni, tapi dia boleh ukur body balance. Apa? Keseimbangan badan kita. Sama ada badan kita ke depan, berat ke depan ke, berat ke belakang ke, ke kanan ke, kiri ke. Ada empat sensor kat situ, dia boleh baca dan dia boleh bagi tahu dekat kita. Dan dia hantar ke phone juga. Okay. Ni semua berkaitan dengan kontrol menggunakan phone. Okey, Bluetooth modul. Okey, yang dekat yang kanan tu table tennis pingpong. Dulu Ajay main pingpong, lepas tu apa kata kita buat ni kan, bola loncat. Okey, so buatlah bola loncat ni. Okey, bola bahagian atas tu dia akan turun dan dia akan launch bahagian hujung tu. Okey, bahagian hujung tu dia akan tembak bola. Okey, bola tu bukan straight je, dia akan mungkin dia akan jadikan bola tu spin. Okey, back spin, top spin, okay, side spin. Kita boleh control kat situ menggunakan phone juga. Okey, ini projek-projek ni berkaitan dengan menggunakan phone Bluetooth. Okey, yang ni sama juga. Okey, yang atas tu buka pintu, yang bawah tu tengok body balance juga. Ni kita collaborate dengan fizioterapi dekat area Kuantan ni juga. Dan yang kanan tu adalah projek robot car lah, yang biasa je. Okay, robot car kita boleh control pakai phone, boleh pakai remote, pakai radio. Semua ni kita menggunakan Arduino lah, Arduino base. Okey, setakat tu faham tak? Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Ada peminat? Tak ada soalan, boleh tanya dalam chat juga. Mustazul, saya Zara ni di BTM, saja nak tanya ni. Tengah sale lah pasal buat apa kelas ni. Just wondering lah pasal Arduino ni. So Arduino ni tahan lama tak? Means that dia boleh guna, macam contoh tadi ada guna buat satu peralatan untuk kesan pergerakan dekat dalam kereta, untuk kesan bayi-bayi yang boleh tak dalam kereta kan. So adakah kalau kita buat alat ni yang pakai okay, macam DIY ni, adakah the whole component, the whole device tu bila dah siap tu dia akan tahan lama? Contohnya macam tahun dia tahan, 2 tahun dia tahan, duduk dalam panas macam tu atau macam mana. Atau dia sebenarnya cuma boleh bekerja atau berfungsi dalam bilik je contohnya. Setakat ni kita buat memang kita tak test lah itu. Dari segi nak tengok tahan dan segi suhu ke apa kan. Tapi kalau dari segi reliability dia, projek ada projek juga yang 2016 punya tu saya buat, lepas tu sampai sekarang bila kita buat balik, okey, tak ada masalah, jalan elok je. Maksudnya dari segi reliability itu Arduino ni okey lah, so far okey. Kalau kita nak tengok dari segi dia boleh bekerja dalam suhu yang tinggi ke apa kan, itu mungkin mungkin ada kesan juga. Kalau lama, kalau sekejap, saya tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Tapi untuk Arduino ni boleh tak kita katakan Arduino ni lebih kepada kita nak buat prototyping. Kalau kita contohnya macam nak
produce in mass flow ke, kalau kita nak bagi dia lebih efficient ke, tu kita kena macam Arduino tak apa sesuai, kena guna cara lain ke. Biasa Arduino kita buat untuk prototyping lah. Seperti yang kita kata memang untuk prototyping. Tapi kalau untuk yang level high level punya project ke, better dia ada banyak lagi buat. Arduino ni untuk prototyping, betul tak kata? Memang untuk prototyping. Tapi kalau kita nak buat yang betul-betul yang high end untuk jual produk ni, better kita pakai yang lagi advance. Ada lagi yang advance. Okay. Itulah jawapan ni. Asalnya. Okay, terima kasih. Okay, ada. Nanti saya akan tunjuk ada berapa lagi jenis board, okay, yang kita boleh guna selain pada Arduino ni lah. Okay, tapi biasa basicnya kalau kita nak mula apa pun, nak guna board-board yang lain yang saya akan tunjuk nanti. Okay, kalau kita dah tahu Arduino basic ni, okay, kita boleh pergi kepada board-board yang lain. Okay, board-board yang lebih advance. Okay. Mungkin saya boleh tunjuk kat sini ya. Kalau nak kita tengok, tunjuk. Okey. Ni ada beberapa jenis board eh. Berapa jenis board yang ada. Ni gambar di kamus ya. Okey. Daripada hujung ni, ini Arduino Nano. Ni Arduino. Keluarga Nano, keluarga Arduino biasanya kalau biru. Biru ataupun hijau ke lah. Okey, biru. Yang ni Arduino Nano. Okey. Yeah. Ni Arduino Uno, okay. Yang ni Arduino Pro Mini. Pro Mini ada dua jenis. Bezanya mungkin chip ni. Chip ni beza. Chip ni yang memberi kesan dia lah, okay. Tapi kenapa dia kata Pro Mini, tengok size dia sama, okay. Cuma mungkin beza dekat chip, okay. Tapi dia punya schematic semua ni sama. Tetap kita panggil Arduino. Sebabkan ni adalah open source. Okay, maksudnya circuit ni yang dibagi ni, kita boleh replicate balik. Kita boleh tiru balik dan kita boleh buat buat kita sendiri. Kan? Biasanya orang ambil balik schematic ni, orang buat balik Arduino ni, nampak macam Arduino kan? Tapi lainlah daripada yang dijual oleh Arduino tu. Biasanya dia akan ambil dan dia akan letak ada nama kata Uno sikit. Macam ni lah. Macam Maker Uno ni. Ni pada Cytron. Cytron buat. Okay, dia ada improve sikit kat sini, dia ada LED, dia ada buzzer. Okay, dia ada buzzer dan dia letak nama apa? Maker Uno. Okay, Maker Uno dia ambil daripada board Uno ni, dia improve. Okay, dia jadikan board dia sendiri. Okay, daripada Cytron. Daripada Cytron, ni boleh tengok dalam website Cytron. Okay, lepas tu yang ni ESP32. ESP32 dia include dengan dia ada ESP32 saja. Yang ni dia ESP32 cam. And dia include dengan ni ada ni, ada kamera. Satu board ni saja dia ada kamera siap-siap lah. Okay, ESP32 dia boleh ada Bluetooth. Okay, dia ada radio. Okay, dia boleh connect. Ni biasa kita buat untuk IoT lah. IoT punya project. Sebab board ni dah ada lah. Semua elemen tu ada kamera, ada dekat sini, ada SD card pula. Boleh masuk SD card. Contohnya dia ambil gambar, terus disimpan dalam SD card. So satu ni dia boleh buat banyak proses. Okay, kalau Arduino ni satu je. Kalau kita nak letak kamera, kena beli kamera modul pula letak kat sini. Kalau kita nak SD card, kena ada SD card modul masuk ke Arduino ni pula. Kan ada sambung-sambung kena. Jadi maksudnya kalau projek yang memerlukan banyak modul, so kita akan jadi banyaklah komponen kita yang letak kalau gunakan Arduino ni saja, kan. Kalau guna macam ni yang ESP32 ni, banyak dia dah integrate sekali dalam satu board yang sama. Okay, so kalau macam dan satu lagi dia yang ni lebih powerful lah kalau nak compare dengan Arduino yang biasa ni. Macam tadi cakap kata Zahra tu. Maksudnya kalau kita nak pergi kepada yang memang high-end, yang betul-betul nak buat produk, okay, kita tengok buat apa yang sesuai. Kalau
projek tu hanya melibatkan satu atau dua elemen saja, pakai Arduino cukup lah. Dan kita tak kontrol motor, kita nak kontrol suhu kan, yang simple tu kita pakai Arduino cukup lah. Kalau kita nak pakai banyak-banyak modul, kita cari yang high end sikit, okay, board yang power sikit, okay, kita boleh contohnya yang tu, projek macam tu, kita boleh guna ESP32. Okay, lepas tu ada T3GO ni. Ni pun adalah board yang baru juga, yang di ESP8266. Okay, ni ni apa-apa ya. Note ESP32 juga, ni ESP32 juga. Okay, bentuk side dia macam ni. Ya, lepas tu ini pun ESP32 juga. Yang ni produk daripada, ni produk Malaysia semua ni. Hibiscus. Hibiscus kalau nak cari dalam Myduino lah, Myduino.com. Okay, daripada Myduino jual benda ni. Ini memang Myduino buat sendiri, produk Malaysia ni. Okay, dia pakai chip ESP32. Dia ada USB Type-C, dia ada buzzer, dia ada sensor, ultrasonic sensor kat sini. Dia ada accelerometer, accelerometer untuk ukur pergerakan. Bila ada pergerakan tu, dia akan detect kat sini dan dia boleh baca lah. Lepas tu dia ada ESP32 tadi, dia ada Bluetooth siap-siap dalam ni. So dalam satu ni ada banyak komponen ataupun modul yang kita boleh guna kalau pakai ni. So maksudnya kat situ, kita tengok projek ataupun apa yang kita nak buat tu, okay, kemudian baru kita tentukan modul apa yang kita nak guna, buat apa yang kita nak guna kat sini, yeah? So apa-apa pun yang saya kata ni, kita kalau nak belajar ni pun, belajar yang basic dulu, pakai Arduino dulu. Belajar basic Arduino ni, dah tahu Arduino ni, barulah kita boleh pergi, kita boleh explore lagi banyak-banyak, banyak lagi buat-buat lain. Okay, jadi mula ni, untuk asas ni, eloknya kita belajar pasal Arduino dulu. Okay, alright, okay, setakat tu. Ada soalan? Kita tak pergi tentatif yang pertama lagi. Itu kita nak tengok tadi what is Arduino kan. Okay, so saya teruskan lah. Okay, kita pergi sini. Okay, sekejap lah. Okay, nampak lah. What is Arduino? Okay, saya conteng sikit kat sini. Okay, Arduino is a tool for making computer. Dia kata ini for making computers. Okay, sorry lah, ini lebih kepada macam kita nak tahu basic, dia punya fundamental ya, lebih kepada macam lecture lah. Okay, making computers that can sense and control. Dua benda ni ya, they sense, they control. Dua function untuk Arduino ni adalah, satu sense, satu lagi dia nak control. Dia nak baca, dia nak sense apa, kemudian apa reflect dia, apa yang dia nak control, apa yang dia nak buat. Dia macam tubuh badan kita lah. Okay, kalau tengok kat sini ya, yang sense tadi yang saya cakap tu, sense tu yang sebelah kiri ni. Okay, ni sense. Okay, sama ada dia baca suhu ni. Ni adalah sensor suhu. Okay, ni sensor, force sensor. Okay, yang ni switch. Okay, kalau dia baca switch tu on apa semua, dia akan hantar kepada Arduino. So, bila dia sense belah kiri ni, dia akan pergi ke Arduino. Arduino akan proses. Okay, Arduino akan proses apa yang dia baca tadi, dia sense tadi. Kemudian dia akan buat actuator. Actuator dia akan bagi actuator, sama ada dia akan nyalakan lampu. Ni yang dia kontrol lah, sama ada dia nyalakan lampu, dia pusing ke motor. Okay, dia daripada slow jadi laju ke. Lepas tu dia boleh display kan berapa value yang dia baca tadi. Contohnya suhu tadi, berapa suhu ni, pergi ke Arduino, Arduino baca, okay, kata 20 darjah Celsius. Terus dia akan display kat display bawah tu. Okay, dia display kat bawah tu. So maksudnya dia direct punya proses je. Dia sense, Arduino baca, kemudian dia control.
Itu yang proses dia. One way punya ni. Okay. Dia boleh two way juga bila kita includekan beberapa lagi komponen lain. Okay. Bila dia baca sense, lepas tu dia patah balik, lepas tu dia pergi balik. Maknanya proses tu boleh berulang. Okay. Ataupun dia boleh gabungan dua sense, dua sense, dua sensor. Maksudnya satu force, satu suhu. Okay. Dia boleh bila suhu meningkat, okay, LED menyala. Kan contoh macam tu. Bila suhu turun, okay, motor pula pusing. Kita boleh kontrol macam tu. So nak kata tadi, Arduino ni adalah satu alat untuk dia macam macam fungsi otak lah. Macam fungsi otak itu. Okay, fungsi otak iaitu bila kita ada sense. Sense tu contohnya bila panas. Okay, kulit kita akan rasa panas. So dia akan hantar ke otak. Okay, otak akan beritahu panas. So pergerakan ni, kontrol dia pun, dia akan arahkan badan kita pergi cari tempat tempat apa, tempat teduh ke. Dan bila pegang benda yang panas, cepat-cepat kita tarik tangan. Itu proses tu macam otak kita lah. Tapi dia dalam yang dikata tadi making computers, walaupun making computers ni yang fungsi bagi komputer tu, tapi dia dalam proses yang sikit lah. Itu proses tu dia bergantung memori yang ada dalam Arduino ni. Okay, contohnya Arduino ni dia ada berapa bit lah, kita tengok nanti spek dia. Okay, maksudnya kalau kita nak bagi arahan dia, dia berapa banyak sensor dia boleh sense. Okay, berapa banyak sensor dia boleh sense, berapa banyak actuator yang belah kanan ni dia boleh control. Okay, itu bergantung kepada memori Arduino itu sendiri. Okay, so clear eh? Arduino adalah making computer that can sense and control. Dua benda tu je. Okay, ada soalan? Okay, dan di antara tu dia boleh juga interface menggunakan ni ada software-software yang boleh kita integrate dengan Arduino tu. Okay, sama ada kita boleh menggunakan processing kita boleh viewkan ni dalam bentuk 3D contoh. Okay, ataupun MATLAB yang sebelah kanan ni. Okay, this one MATLAB ni kita boleh displaykan berapa data dia, kita boleh plot graph dan sebagainya lah. Ni adalah interface yang boleh connect dengan Arduino. Tapi fungsi Arduino tadi saya kata dia adalah sense dan dia control. Simple macam tu je. Okay, alright, kenapa Arduino? Ini inexpensive, cross platform, dia boleh guna untuk Microsoft, Mac, Linux. Okay, semua OS ni kebanyakan semua dia boleh menggunakan Arduino ni. Okay, clear programming environment, dia boleh pakai processing, pakai IDE Arduino tu sendiri. Lepas tu extendable software, ni language dia C++. Kalau siapa yang belajar programming, okay, C++ yang diguna untuk Arduino ni. Okay, open source and extensible hardware extending the microcontroller board. Okay, ini untuk open source punya hardware. Okay, yang saya cakap ni, okay, banyak Arduino family. Okay, ni adik-adik dia, sepupu sebapak dia semua. Okay, daripada Uno, dia ada Leonardo, nama Leonardo, ada Dew, Yun, Mega, Mega 2.0, Mega ADK. Ini untuk yang Bluetooth ni. Okay, internet, kita boleh masukkan ada port internet ni, Explorer, macam game kan, macam game punya ni. So ada button, ada joystick kat sini. Lepas tu nano, saya kata nano, Pro Mini, Lilipad. Lilipad ni biasa kita buat untuk wearable. Okay, kita jahit pada baju. Arduino ni boleh jahit pada baju menggunakan yang conductor, conducting thread tu. Benang yang boleh connect tu menggantikan wire lah. Kalau biasa kita pakai wire kan, cucuk. Tapi kalau wearable ni, kita akan guna special punya benang lah. Dia boleh conduct elektrik, boleh connect antara sensor dengan Arduino ni. Kita jahit lah pada baju menggunakan lily pad lah. Kalau sekarang ada lagi ke tak? Ini okay, ni yang model-model lama lah. Kalau nak tengok ni, saya tunjuk dekat Arduino dekat sisi ada.
Kalau boleh pergi dekat Arduino di CC, Arduino.cc. Nampak tak ni? Okay, Arduino.cc ni. Okay, dalam ni memang website Arduino tu sendiri. Okay, hardware, pergi ke hardware. Okay, kemudian tengok. Kat sini dia ada beberapa level Arduino tu. Ni tahap tahap terpanggil dia punya tahap tahap Arduino tu. Tahap apa? Kecanggihan Arduino tu. Ni yang paling basic lah Arduino Uno ni. Arduino Nano apa semua ni. Ni basic entry level dia tulis. Okay, entry level. Okay, ada Leonardo, Micro, Nano Every, apa ni, MKR to Uno adapter. Lepas tu dia masuk enhanced features, maknanya ada features lain. Okay, features lain yang dia include dalam Arduino. Contoh ini Arduino Nano, BLE, ada Bluetooth. Okay, BLE, Bluetooth Low Energy, dia ada include dalam Arduino ni. So kita tak perlu cari Arduino lain, Bluetooth lain untuk masuk yang sekali dengan Arduino ni. Sebab dia dah ada dah BLE dalam ni, Bluetooth. So kita buka phone, kita on ni, kita buka phone, kita nampak lah ada Bluetooth yang kita boleh connect dekat Arduino Nano ni. Okay, ada MKR0, guna Wi-Fi, Mega, Mega yang paling besar ni. Dia ada 40 lebih pin. Okay, contohnya kalau ada banyak sensor, dia boleh pakai kat sini. Sini ada banyak pin dia boleh pakai. Okay, Arduino Duo, Mega, Protoshield, okay. Okay, lagi banyak ni. Zero, okay, ni yang tadi. Lepas tu ni pula masuk ke Internet of Things. Okay, Internet of Things. Sekarang ni banyak projek yang kita buat berkaitan dengan Internet of Things, nak connect dengan internet. So sesuai pakai jenis-jenis board ni. Ni adik-beradik untuk Internet of Things. Okay, banyak lagi, memang banyak jenis-jenis Arduino, adik-beradik dia. Jadi boleh tengok dekat sini lah, Arduino.cc, pergi ke hardware dan boleh tengok banyak jenis Arduino. Okay, untuk software, untuk software, saya rasa semua dah install kan. Okay, kat sini dia ada 3 jenis OS yang kita boleh install, download untuk Windows, untuk Linux, okay, Mac OS boleh. Okay, download kat sini, ni yang latest. Kalau rasa tak nak pakai yang latest, nak pakai yang lama, ada juga kat sini yang previous version. Previous release ini 1.8.15 ni, 14. Yang ni yang sebelum pada yang latest ni lah. Boleh juga pakai ni. Okay, dia tak ada masalah. Version mana pun sama je. Boleh program juga. Okay. Alright. So, kita balik kepada ni. Okay, setakat tu faham apa itu Arduino dan apa family Arduino. Boleh faham? Ada soalan? Okay. Tak ada, tak ada, kita boleh teruskan. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, next adalah kita akan pergi ke, sorry, tadi apa, Arduino IDE. Okay, so kita dah clear ni, dah introduce. Okay, Arduino family dah tengok. Okay, Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk programkan Arduino. Okay, tak semuanya program Arduino, dia boleh program semua board yang saya tunjuk tadi. Okay, board yang ada yang saya tunjuk tadi, walaupun dia nama dia bukan Arduino, okay, ESP32 apa ke, kita boleh guna Arduino juga untuk programkan board tersebut. Jadi kalau dah tahu Arduino ni, senanglah untuk kita guna board-board yang lain pun. Okay, dah install software ya. Kod Arduino tu boleh dipindah ke sistem lain kalau pakai Arduino untuk prototype, dan kalau sistem lain untuk tujuan komersial. Kalau sistem lain, maksudnya pakai board lain lah kot. Maksudnya PC SIM.
Okey. Maksudnya macam tu kan. Macam saya kata tadi, maknanya board ni tak sebenarnya Arduino saja. Kalau kita nak tukar pakai board lain, okey. Program dia mungkin ada ubah sikit, tapi dia takkan ubah banyak lah. Mungkin ada beberapa saja elemen dalam coding kita tu akan berubah sikit. Okey, tapi kita boleh juga tukar board tu lah. Kalau tak nak pakai Arduino, nak pakai board lain, boleh juga. Tak masalah. Okey, board lain boleh. Boleh. Macam saya kata lah. Okey, so next kita pergi Arduino IDE ya. Arduino IDE software dia. Kalau semua dah install, okey. Dia punya ni adalah macam ni lah, dia punya interface dia. Okey, ni dia punya spec. Ni interface dia. Okey. Dia ada verify. Yang atas, verify yang first tu, yang right tu, tick tu untuk kita verify, nak check kita punya coding tu betul ke tak. Okay, kita akan klik button verify ni. Okay, kalau ada salah, ada yang dia tak faham, dia akan alert kat situ, dia highlight kat situ, okay, bahagian ni dia tak faham. Ataupun kita tak declare dekat bahagian atas, kita terlupa letak simbol, itu dia akan detect juga, dia akan verify kat situ. Okay, bila dah clear, verify okay, baru kita tekan upload. Upload code. Okay, upload code dia akan proses untuk upload code daripada coding kita ni masuk ke dalam Arduino. Tekan button tu, upload. Okay, upload ni ya. Upload. Kemudian ni untuk open file, new file dan untuk save. Okay, ada 5 ni ya. Okay, bahagian atas ni file lah. File, edit, sketch. Yang ni yang penting, yang paling penting adalah dekat bahagian tools ni. Okay, saya boleh tunjuk dekat ni, sekejap. Kita buka software Arduino. Saya pergi ni, stop. Okay, buka, buka. Kalau siapa ada depan komputer, nak boleh buka ni. Boleh buka software Arduino ni. Okay. Okay, cakap ni, ni verify. Ini upload, ini new, ini open dan save. Okay, save file. Okay, ini 5 button yang penting dekat Arduino. Kemudian ada lagi dalam ni, yang ni, ni yang biasa lah. New open sketchbook. Okay, yang perlu tahu adalah new biasa. Examples. Dalam Arduino ni pun dia dah bagi dah beberapa sample. Example yang kita boleh guna. Okay, dan kita boleh edit daripada ni dan kita save sebagai file kita lah. Okay, contoh kat sini, example, basic, kita tengok sini, analog, read serial. Dia nak baca serial, dia nak boleh baca data daripada analog pin. Okay, analog pin. Lepas tu ada blink, untuk blink LED. Okay, digital read serial, fade, read analog voltage, nak baca voltage. Ni dia dah bagi dah. Kalau klik sini, terus ada ya. Jadi saya klik blink ni. Buka dia punya ni. Dia dah siap dah buat coding untuk kita. Bukan dia buat maksudnya. Memang dah ada lah benda ni. Yang ni yang basic punya coding. Okay, ada pin mode, ada buat setup dan buat loop. Yang penting dalam coding, okay, dia mesti ada buat setup dan ada buat loop. Okay, void setup dan void loop. Void setup ni dia akan run sekali je. Start daripada dia buka bracket ni, kurungan ni, dan dia tutup dengan kurungan ni. Apa yang bahagian dalam ni dia akan run sekali je. Void setup. Okay, void setup. Kemudian void loop. Void loop ni start daripada dia buka ni sampai ke bawah ni. Okay, dia akan buat baca ni, dia buat arahan dia pun. Okay, dia baca ni, dia buat. Dia macam ni, dia buat sampai kat sini. Okay, lepas tu dia akan looping, dia akan naik balik ke atas. Dia akan ulang ni, void loop. Okay, dia akan ulang void loop, looping. Itu nama looping. Okay, so kat sini yang penting itu tu, dua tu je, void setup dan void loop. Okay, alright. Ini untuk
apa IDE ni ya. Okey. Mungkin boleh siapa kita boleh cuba kot. Okey. Connect dengan Arduino kita. Okey. Connect dengan Arduino. Okey. Mungkin boleh cuba connect dengan Arduino. Ni tak bergerak. Okay. Cuba connect dengan Arduino, tengok. Ambil USB, USB port ni. USB cable ni. Connect dengan Arduino, saya akan guna Arduino Uno ah. Ikutlah kalau ada Arduino type lain tu boleh juga, sama je. Okay, Arduino Uno. Okay. Okay, cucuk di sini. Arduino. Lepas tu yang USB ni cucuk ke komputer. Okay, cucuk ke komputer. Okay, ambil USB, cucuk ke komputer. Alright. Okay, saya akan keluar dia punya screen ni. Okay, nampak. Kita tolak dulu yang tepi ni. Kita tepi semua. Kita tengok ni dulu. Okay, ni Arduino Uno. Okay, yang dah diprogramkan LED blinking. Okay, nampak LED blinking ni, LED tu di blink. Ha, yang ni LED blinking. Dan LED ni dia bersambung dengan pin 13. Okay, mungkin saya tak terang tadi. Okay, dalam ni Arduino ni, Arduino Uno ni, okay, dia ada digital pin. Yep. Okay, dalam Arduino Uno ni dia ada digital pin, ada analog pin dan power input. Okay, power input. So, apa yang kita perlu tahu, digital pin. Digital pin dia akan ada tanda bahagian ni, daripada 0 hingga 13. Ha, ni digital pin. Digital pin daripada 0 sampai 13 digital pin. Analog pin yang sebelah sini, dia letak, dia tulis A0 sampai A5. Okay, A0, A5. So ada 6 lah, 6 analog pin kat sini. Okay, lepas tu dia ada V-in, power input juga. Okay, kalau ada bateri ke apa, kita boleh masukkan melalui V-in. Okay, power juga kita boleh masuk melalui ini, yang kita cucuk tadi kan. Kita cucuk ni kabel ni, cucuk di sini. So power akan masuk melalui sini. Lepas tu boleh juga menggunakan power jack. Power jack yang macam adapter punya phone ke adapter punya apa eh. Dulu kalau Dulu phone lah. Sekarang ni tak pakai macam tu lah. Okay, dia bentuk bulat tu. Kita boleh cucuk power jack kat sini. So kat sini boleh, kat sini boleh, ataupun direct ke pin ni, pin V in. Kalau tengok dekat Arduino tu dia tulis V in. Okay, V in. Okay, tu untuk voltage in dalam Arduino. Dan operasi dalam ni, dalam Arduino ni dia hanya menggunakan 5 volt. Walaupun kat sini kita boleh, kat sini kita boleh masuk sampai berapa volt lah, 12, 20, 20 volt ke rasanya. Kita tengok. Okay, dia boleh sampai 20 volt kita boleh masukkan. Contoh kat sini kita nak masukkan 20 volt kan? Tapi jangan risau, dia ada regulator dalam ni. Dia akan regulatekan power tu kepada 5 volt. So semua pin yang keluar daripada sini hanya 5 volt saja. Okay, tak payah risau lah, takut power kuat ke apa kan. Walaupun kita masuk sini 20 volt, okay, dia ada regulator. Regulator untuk reducekan power tu, voltage tu kepada 5 volt. So power yang keluar pada sini lah, semua 5 volt. So tak perlu risau. Okay, 5 volt saja yang dia operating voltage ni. Okay, operating voltage 5 volt. So kat situ ya. So kita dah tahu ini adalah digital pin, yang bawah ni adalah analog pin. Okay, ini adalah power input dan kat sini. Okay, power input. So clear untuk Arduino ni sini. Lepas tu kalau tengok balik tadi, okay, so ini
kita punya board Arduino Uno, kita connect dengan komputer. Okey, kita cuba programkan benda ni. Okey, semua boleh cuba. Semua boleh cuba kalau yang dah ada Arduino tu. Okey, siapa yang dah ada Arduino boleh cuba. Saya tukar kepada skrin ni. Saya buka ni. Okey, saya buka skrin link kan. Okey, macam mana nak nak cari coding ni? Adalah kat sini. Okey, pergi ke file example basics blink. Okey, so dia akan keluarlah Windows ni. Orang nak masuk. Okey. Nampak tak? Okey, ini. So sekarang ni bila Arduino kita start beli tu, coding blink ni dah ada dalam ni. Okey, dah ada dah dalam Arduino kita. So bila kita cucuk power, automatik memang dia akan menyala. Okey, dia akan menyala ni. Okey, kalau tengok LED tu tengah blinking. Dan LED ni adalah bersambung dengan pin digital number 13. Okey, kalau number 13 kita nampak kat sini. Okey, ada pin 13. Itu adalah yang bersambung dengan coding dengan LED tu lah. Dengan LED tu. Okey, kalau kita cucuk power, dia akan nampak ada power kat situ. Okey, macam mana kita nak ni? Okey, saya ada buat kat sini. Yang tadi saya ada share. Okey, dalam ni tadi saya ada share. Macam mana kita nak start tu, mula kita kena pasti komponen apa nak guna. Kita nak buat LED blinking lah. Projek sekarang ni, kita nak buat LED blinking. Kita kena tahu komponen apa nak guna. Okey, kemudian kita cuma sambungkan litar tu. Okey, bagi dia complete circuit. Kemudian kita akan tulis coding. Coding ni tak apa, tak payah tulis lah sebab dah ada dah. Dia dah bagi dah. Jadi, komponen yang kita nak guna adalah LED blinking. Okay, LED blinking. Jadi kita kena ada LED lah. Okay, ambil LED satu. Okay, LED ni ada resistor, perintang. Kalau ada 220 ohm tu boleh guna. Okay, perintang. Ini adalah LED dan Arduino. Okey, lepas tu kita ada ini breadboard, breadboard untuk membantu kita pasang dengan lebih mudah. Okey, kita just cucuk je atas tu. Okey, kita just cucuk ini untuk menyambungkan antara LED dengan perintang dengan wire-wire lainlah. Okey. Banyak lagi nak cerita tapi kita ambil yang penting-pentingnya. Ni yang minggu lepas. So kita tahu breadboard ni cara sambungan dia macam mana. Okey. Kalau LED breadboard ni yang pertama kita tengok kalau breadboard jenis ni dia ada dua line. Satu kalau biru yang atas, yang ni kalau merah. Ini untuk mudahkan kita tahu bahawa apa lubang ataupun dekat breadboard ni, lubang breadboard ni yang bersebelahan dengan dia adalah mewakili color merah. Biasa color merah ni kita buat untuk power lah. Okay, positif. Kalau 5 volt, 5 volt lah power V voltage. Lepas tu yang color biru yang ni, ini untuk ground. Okay, sambungan dia adalah jenis macam ni. So kalau kita buat satu lubang kat sini sebelah kanan ni, okay, dia akan sambung sepanjang ni sambungan ni. Okay, bila kita cucuk satu je pin kat sini, sebenarnya dia dah menyambungkan ke semua lubang ni. Okay, lepas tu kalau kita ada voltage, ada power, kita letak satu lubang ni, dia akan sambung semua lubang. Okay, dia akan copy pin lubang tu.
Kalau beban tu letak power, so sepanjang tu dia akan copy sebagai voltage juga. Okay. Kalau nak tengok dia punya ni, setuju eh? Okay. Ini breadboard. Okay, breadboard kita. Kalau nak buka lah. Okay, kalau buka, kita nampak ni. Bahagian belakang ni, dia ada sambungan dah. Okay, besi yang menyambung daripada hujung ni sampai hujung ni. So, kalau kita cucuk satu, satu pin, dia akan menyambungkan ke semua lubang ni. Ha, ni cara, cara dia punya penyambungan dia. Okay, secara melintang. Okay. Lepas tu yang bahagian tengah dia ada divider yang bahagian tengah tu. Okay, dia ada lima lubang bahagian atas, lima bawah. Okay, lima atas, lima bawah. So, sambungan dia adalah bila kita cucuk satu lubang tu, okay, dia akan menyambungkan lima lubang ni. Okay, lima lubang atas. A, B, C, D, E tu. Untuk kolom yang pertama. Okay, untuk kolom kedua yang sebelah tu lah. Kolom tiga, kolom empat. Tapi dia stop dekat tengah ni sebab ada divider ni, dia tak bersambung. Ha, yang bawah ni lain pula. Yang bawah lain pula. Kalau tengok ni, tengok dia ada divider tengah ni, dia tak bersambung. Okay. Ha, itu cara penyambungan Arduino, board lah. Breadboard. Ada juga yang jenis kecil. Okay, jenis kecil ni. Ha, ni kecil je. Ha, kecil ni sama juga. Dia ada yang tengah tu je. Maknanya dia lima, lima. Tak ada yang sepanjang macam ni tadi. Okay. Alright. So, kalau dah tahu tu, so kita cuba sambungkan LED ni dengan Arduino. Okay. So, kita ada LED. Ambil LED. Beginilah. Okay, so ada LED. Saya akan ambil LED. Okay, cucuk je mana-mana. Lubang yang ada kat sini. Okay, contohnya saya letak kat situ. Okay. Okay, LED dia ada polarity. Ada positif, ada negatif. Okay. Maksudnya, kalau tengok kat sini, bentuk macam flag tu. Nampak tak dia macam ni, flag ni. So, ini adalah positif ni. Okay, positif. Sebelah ni adalah negatif. Kalau nak tahu, tengok LED tu, kaki yang panjang adalah positif. Okay, LED, kaki yang panjang adalah positif. Okay, bila cucuk kat situ, so, sebenarnya dia menyambungkan, kalau positif tu, dia akan copy lah. Haa, ni. Ni semua yang sama. Kalau kita cucuk dekat sini pun, dia sambungan ni. Cucuk kat sini pun, ni. Cucuk kat sini pun sambungan ni. Ha, sebab dia copy kan lubang ni. Okay. Alright. So, yang positif ni akan pergi ke pin. Pin berapa yang kita nak lah. Pin digital. Tak kisah. Tapi untuk kes ni, cuba dulu pergi ke pin 13. Okay. Ambil satu wire, satu jumper wire tu. Jumper wire yang kecil macam ni eh. Jumper wire, cucuk je. Dekat mana-mana pun, dekat sini boleh. Okay, kat sini lah. Dekat sini. Saya akan sambung terus ke pin 13. Pin 13. Cari nombor 13, cucuk di situ. Okay, pin 13. Okay. Lepas tu untuk resistor, perintang ni. Perintang akan sambung dengan dengan kaki negatif. Kaki negatif mana? Ni eh, kaki negatif. So kita letaklah kat situ. Okay. So ni dah bersambung ni. Okay, ni dah bersambung ni. Lubang kolom yang sama, laju yang sama, dia akan bersambung. Okay, ni dah bersambung. Okay, jadi ujung tu nanti, hujung ni yang satu lagi hujung perintang tu kita akan terus sambung ke, okey, pergi mana? Pergi ke ground untuk lengkapkan litar ni. Okey, dia pergi ke ground, cari GND. Tengok kat Arduino ada tak GND? Ha, okay.
Okey, ambil satu wire, sambung terus ke GND. Sebelah ni. Okey. Apa berlaku? Bila dah sambung tu, jadi apa? Soalan. Siapa nak jawab? Dia jadi apa dekat tu? Okay, saya sambung ni. Ini power ni saya sambung ke pin 13. Cucuk-cucuk. Dia pun menyala. Nyala sama dengan LED yang dekat Arduino. Sebab dia copy pin yang sama. Okay. Pin yang sama. Contohnya kalau saya ubah, saya cabut yang pin 13, saya letak pin pin 8. Dia tak menyala kan? Sebab? Sebab apa? Program. Sebab coding kita tadi pin 13. Pin 13. Jadi kita pergi balik ke coding kita. Tukar pada pin 13. Tukar pin 13. Betul. Okay. So saya buka ni. Blink. Okay. Kalau coding Arduino ni dia tak letak pin 13 ke pin ni, tapi dia letak LED built-in. Built-in untuk Arduino ni memang dia tahu built-in adalah pin 13. Jadi boleh juga kita tukar macam ni. Letak pin berapa tadi? Pin 8. Letak 8. Okay, yang lain pun kita letak 8. LED built-in semua tukar jadi 8. Okay, so kita upload balik. Tapi sebelum tu, kena tahu ni tools ni. Yang ni saya tak beritahu lagi. Okay, pergi ke tools. Make sure semua ni, semua benda ni betul. Iaitu board dia mesti betul. Board dia apa? Board apa kita guna? Saya guna Arduino Uno. So, saya klik Arduino Uno. Okay. So, kalau saya pakai port, port berapa? Dia dah keluar dah kat sini. Home 8 Arduino Uno. So, saya klik. Dua benda tu je untuk Arduino Uno. Satu kena board yang betul, satu port yang betul. Bila dah betul tu, tengok bahagian bawah ni dia tulis Arduino Uno on COM 8. Ni maksudnya dah betul lah. Kita pakai port yang betul, board yang betul. So barulah kita upload. Okay, tengok LED ni menyala tak? Okay, bagi dia habis compile. Okay, uploading. Okay, nampak? Dia menyala kan? Sebab kita pakai pin 8. Okay, pin 8. Jadi dia akan supplykan power pada pin 8 masuk ke sini. Masuk ke kita punya LED. Okay. Faham? Kalau kita nak ubah pin lain, jadi kita ubahlah kat situ. Pin mode tu. Letak nombor lain. So sekarang pin 8, so kita cucuk pada pin 8. Okay, macam mana kita nak control dia punya menyala dengan padam ni? Dekat delay ni. Okay, dekat delay ni. Nampak kat sini, kalau loop ni besarkan. Kita besarkan lah. Okay. Void loop ni digital write 8 high. High maksudnya dia akan supply, dia akan bagi 5 volt dekat LED ni. Lama mana? Dia bagi selama 1000. 1000 apa ni? 1000 milisecond. Okay, 1000 milisecond sama dengan 1 saat. Okay, 1 saat. Maksudnya dia akan menyala selama 1 saat. Kemudian dia akan low. Low maknanya dia bagi kosong. Kosong power, LED padam lah. Tak ada power, LED padam. So dia akan padamkan selama 1 saat. Jadi menyala 1 saat, padam 1 saat. Disebabkan ni dalam void loop. Okay, dalam void loop. Jadi dia akan looping, dia akan naik balik ke atas. Okay, menyala 1 saat, padam 1 saat. Ni atas balik, menyala 1 saat, padam 1 saat. Sebab tu dia jadi blinking macam ni. Macam mana kita nak jadikan LED ni blinking dia laju?
So kita kurangkan dia punya delay. Delay ni contohnya saya letak 100 millisecond sama dengan 0.1 saat. 0.1 saat dia akan delay laju lah. Okay, kita upload. Okay, kita tengok LED ni ya. Apa berlaku kat dia? Okay, tunggu dia dia upload ni. Tengok. Dia clip dia lagi laju. Okay. Nampak kan? Clip dia laju. High 5 volt, low 0 volt. Betul. Kalau nak set output volt di sistem ni ya, output volt yang lain seperti 3 volt dan 4 volt, okay, kita kena guna PWM pin. Okay. Yang sekarang ni kita hanya guna yang digital. Digital hanya 0 minimum maksimum. 0.5. 0.5 volt. Okay. Dua tu. Okay. Kalau macam soalan ni dia tanya, macam mana kita nak bagi, nak supplykan power 3 volt, 4 volt. Macam mana? So, tengok dekat digital pin tadi. Ada 13 kan? Kan? Digital pin ni ada 13. Okay. Cari digital PWM. Pulse Width Modulation. Okay. Pin. Okay. Kalau tengok kat situ, dia ada tanda macam simbol tilde tu. Macam cacing tu kan? So, pin berapa? Pin berapa yang PWM? Cuba tengok Arduino masing-masing. PWM adalah pin number berapa? Boleh bagi tahu? Pin number 3, 5, 6, 9, 10, 11. Okey, 6 pin ni saja yang kita boleh kontrol dia punya voltage. Maksudnya kita nak bagi 3 volt ke 4 volt ke, sebab voltage dia adalah bentuk sinusoidal lah, maksudnya dia punya signal. Dia naik sinusoidal dan turun. Naik turun. Maksudnya dia boleh bagi pada setiap satu point tu. Kita tunjuk ni. Kan. Kalau yang pin digital biasa, okay, pin digital biasa, kita keluar sini. Pin digital biasa dia ni 0.5 kan? 0.5 kan? Tapi kalau PWM dia bentuk sinusoidal, iaitu dia, kita boleh kontrol dia untuk ke 5.5 daripada 0 hingga 5 volt. So yang tadi saya tunjuk, okey, kalau sabar. Okey. Kalau pin digital biasa dia hanya bagi 0 volt, okey ni 5 volt. 0 volt. Lepas tu kalau high 5 volt. Dia macam tu. Kalau kita bagi low, terus dia 0 volt. Ni 0 volt. Okay. Kalau PWM, PWM bentuk dia lain. PWM bentuk sinusoidal, itu dia boleh jadi macam tu. So kita boleh bagi power kat sini, kita boleh bagi power kat sini, boleh bagi power kat sini. Kalau nampak pun, kita boleh bagi kat sini. So kalau nak guna ni, kita kena guna pin PWM. Kena pakai nombor 3, 5, 6, 9, 10, 11 pin sahaja untuk PWM. Okay. Itu kita akan, kita boleh, bila kita bagi power macam tu, LED kita akan jadi, yeah, dia akan menyala sikit-sikit sampai terang. Jadi dia nak padam pun sikit-sikit sampai dia padam. Sebab kita kontrol power voltage yang kita bagi tu. Okay. Kalau nak tengok ada example coding tu, ada dalam example ni lah, coding Arduino ni. Pergi ke Arduino. Kan? Pergi ke Arduino, pergi file. Ada example.
cuba tengok basics. Kalau fit ni ada tak? Cuba tengok fit. Fading bunga ni. Ini coding untuk fit. Brightness, dia boleh control brightness ni. Macam mana dia buat? Tengok. Ambil je coding yang dia bagi ni. Dan cuba run. Tengok apa berlaku dekat dia punya. Okay, dia punya LED kita tu. Okay, kita cuba. Lalang dah. Dengan dia pakai LED number 9. So, kita ubahlah ni. Kat sini, pergi number 9. Kalau tengok number 9 tu adalah PWM. Dia ada tanda tu kan. So, kita boleh control power dekat situ. Okay. Sebelum kita run, kita upload code ni, kita fahamkan dulu dia punya coding ni. Okay, brightness kosong, fade amount 5. Okay, PMO LED. Analog right, LED brightness. Okay, brightness. Amount fade amount. Oh, yang ni kalau ada ni. Sensor lain ni. Fade amount 5. Kamu fit amount brightness, brightness. Ini bukan untuk ini ni. Tak apa, kita cubalah. Ini bukan coding dia ke coding lain. Kita try eh. Kita compile. Okay. Tengok dekat LED kita macam mana. Nampak tak? Fading dia. Semua jadi tak? LED kita akan slow sampai dia terang. Lepas tu dia malam balik sampai dia terpadam. Kemudian dia fade balik. Dia terang, lepas tu dia padam balik. Okay. Itu hanya untuk pin number PWM lah. PWM pin. Okay, clear tu. Alright. Okay, kalau jadi itu. So, ada soalan sekarang ni? Dah pukul 10 lah. 10-10 lah. Ini untuk LED blinking je. Untuk LED je. Kita tak sempat nak buat semua. Kan? Tapi saya ada bagi kan exercise tu kan? Kalau nak buat lah. Okay, exercise saya bagi dalam Telegram. Ada kat situ. Exercise 1, kita sambungkan LED ni. Okay, ini untuk, lepas tu cari coding dia dalam file examples basic blink. Ini yang kita buat tadi. Lepas tu, kalau siapa ada yang button tu, okay, cuba buat macam ni. Cuba sambungkan ikut schematic macam ni. Okay, buka coding dan cuba upload. Jadi tak? Okay, tapi sebelum upload, check coding kita tu. Betul ke tak? Kadang-kadang coding dia bagi tak sama dengan saya bagi schematic ni. Check betul-betul. Betul tak pin dia pakai? Betul ke button tu pin nombor 8? Check pada coding. Coding yang example dia bagi tu. Ini pun sama. Tu melody tengok kita punya ni. Kita punya buzzer ni sambung pada pin berapa? Pin 2. So tengok coding kita tu. Pin 2 ke pin berapa? Pin 8 ke pin 9 ke? Check itu. Betul kan dia punya tu? Bila dah betul tu, dia akan jadilah ni keluar bunyi. Ni bila kita tekan, dia akan menyala. Okay, dia akan menyala. Ini blink biasalah. Cuba buat yang ni dulu. Okay. Ada soalan? So, kita punya ni. Habis itulah. So, dah cover semua ni. Kita punya Arduino apa, family dia, IDE, basic coding ni tadi. Lepas tu kita cuba buat fading. Dia malap dan dia terang. Kemudian, okay, soalan. Ada Q&A? Ada soalan tak? Okay, jam. Jam, dia ada clock dia. Okay.
Cuma kita kena set lah. Dia hanya dia dia kalau kita nak buat jam macam tu, dia kena sambungkan dengan modul RTC. Real time clock. Dia ada satu modul RTC. Okey, dia sekali dengan bateri lah kat situ. Sambungkan dengan Arduino kita ni. Okey, sambungkan dengan Arduino ni. So dia akan refer Arduino ni akan baca jam daripada modul tu. Modul jam tu lah, modul RTC, nama dia RTC, real time clock. Kalau nak tahu tu dia ada modul yang macam ni. Bila kita type RTC Arduino macam tu je cara dia. Saya tu ni modul dia DS1307 RTC. Ini kita akan sambungkan dengan Arduino. Sambung macam ni. Okay, dia dah bagi dah. Ini cara kita nak buat ni. Yang saya kata tiga langkah. Yang pertama kita tahu projek apa nak buat. Kita nak buat ni, kita nak tahu nak bagi dia menyala pukul 6. Okay. Komponen apa kita guna. Okay, contoh ini komponen dia adalah modul RTC tu dengan Arduino dengan LED. Itu komponen dia. Lepas tu bila dah tahu, cari macam mana nak sambung antara ketiga-tiga komponen tu. Okay, ni dah. Cari je dengan Google type RTC Arduino. Terus dia keluar macam ni. Okay, kita tengok dia sambung macam mana. Ground ke ground. VCC ke 5 volt. Okay, SDA ke A4. SCL A5. Okay, sambung ni. Okay, sambung LED. So, program dia ada dalam ni. Dalam Arduino. Example pun ada. Maksudnya. Lepas tu kita run lah. Maksudnya jam tu dia akan baca daripada daripada modul ni. Okay, Arduino baca. Okay, dia kata okay sekarang pukul 5. Okay, pukul 5 LED tak menyala lagi. Lepas tu dia baca lagi daripada RTC ni, dia kata sekarang pukul 6. Okay, bila Arduino baca pukul 6, terus dia nyalakan LED. So ada modul tambahan ni adalah RTC. Tarikh pun sama. Tarikh boleh juga kan ni. Tarikh boleh, masa boleh. Okay. Okay, sambil itu saya tunjuk. Okay, ni channel saya. Boleh carilah. Lepas tu ini blog saya. Zootronics.blogspot. Ini adalah sikit-sikit. Saya malas juga tulis. Ada beberapa lah. Yang tahu ni. Tak tulis banyak pun. Okay, adalah sikit macam Arduino, ADE. Lepas tu saya kongsi lah sikit-sikit. Mengajar pun saya letak dalam juga. Kalau nak tengok projek saya dah buat sebelum ni, dia lebih kepada kat mana tutorial ni. Okay, yang ni macam mana nak buat PCB sendiri. Ni macam mana kita nak buat. Ni nak buat kereta ni. Motor driver menggunakan chip ni kan. Okay, macam penyambungan ni. Lepas tu ni kita nak control pakai joystick. Adalah contoh-contoh. Ni RTC tadi. RTC module connection. Okay, macam mana sambungan dia pada Arduino. Adalah saya cakap-cakap sikit. Infrared. Macam kita nak control, katalah nak menyalakan lampu menggunakan remote. Remote Astro ke, remote TV ke. Kita boleh pakai remote tu. Hantar ke sini, Arduino baca, dia nyalakan lampu. Kena pakai infrared receiver. Infrared receiver. Okay. Itu dah macam intermediate sikit lah. Kalau basic ini je. Ni nak buat quadcopter gunakan Arduino juga sebagai dia punya controller. Boleh buat ni RTC module. Okay, kalau I pergi sini ada contoh ke example. Ada. Yang ni kita nak buat project menggunakan chip saja, tapi Arduino, coding Arduino tapi menggunakan satu chip je. ATtiny ni 85. So tak payah pakai Arduino yang besar-besar. Kalau projek yang just nak menyalakan lampu, nak menyalakan LED, control maknanya guna satu pin, dua pin je, pakai ni dah cukup lah. Pakai chip satu ni je.
sebenarnya ada antena ni tak pakai ni, antena tak pakai. Pakai chip ni satu je. Chip ni akan sambung dengan LED, cukup. Tak perlu pakai Arduino dah. Tapi kita kena program kat chip ni tu lah. Nak program ni, dia kena pakai Arduino tu. Pakai Arduino untuk programkan dia. Bila dah dah program, kita cabut je Arduino ni, tak payah. Pakai chip ni je. Okay. Kita ini ni 85, dia sambung LED, sambung bateri, power, dah cukup. So, siap satu projek yang simple. Pakai satu chip je. Okay. Apa lagi? Banyak ni. Bolehlah ada, nak tengok-tengok, baca-baca ke. Zultronics.blogspot.com. Okay, itu saya nak share macam instructables kalau nak buat projek. Okay, tak nak apa-apa, tak payah risau. Dalam internet banyak sangat contoh bagi membuat, pergi ke instructables.com ni. Okay, type je ultrasonic sensor, contoh ultrasonic sensor Arduino. So akan keluar lah contoh orang dah buat Arduino dengan ultrasonic sensor, macam mana dia pasang. Coding pun semua dia bagi dalam ni. So tak ada masalah ni. Ikut projek kita lah, kita nak buat apa? Arduino RTC plot ni kan. Okay, type tu. Okay, tengok. Dia boleh display, tengok. Dia boleh display masa, tarikh, hari. Dia boleh jadi macam-macam. Okay. Arduino RTC DST tinggal satu plot. So kalau nak buat yang projek tu, dia menyala pukul 6, boleh lah pakai RTC tu. Okay, letak LED satu. So pukul 6 dia akan menyala. Kita pun nak buat alarm, letak buzzer. Pukul 6 dia bunyi. Kan? Ataupun kita nak kontrol lampu kat rumah. Tapi itu kena ada modul lain pula. Nak pakai relay ke apa ke. Kan, untuk kontrol power yang high voltage ni. Letak relay. So Arduino ni akan kontrol relay. Relay akan menyalakan lampu kat rumah. So pukul 6, okay, lampu nyala. Pakai Arduino. So banyaklah aplikasi yang kita boleh buat menggunakan Arduino ni lah. Okay, ada soalan lagi? 10:30 lah. So kita boleh main elektronik nanti dia ada, mesti ada dalam board tu kan. So boleh tak kalau kita nak copy code yang ada dalam board mainan? Oh, nak copy code ni tak boleh sebenarnya. Sebab dia dah disimpan dalam chip tu. Yang saya rasa, saya tahulah, kita tak boleh copy tu daripada board yang dah ada tu. Kalau kita buang board dia tu, kita letak Arduino masuk kan. Jadi jadi kereta kita contoh kan. Mainan tu jadi kita punya sebab kita letak Arduino. Kita buang board dia, kita masuk board kita. Board Arduino. Boleh lah, kita coding lah board Arduino kita. Tracking line sensor. Tracking line sensor. Arduino boleh connect dengan tracking line sensor. Tracking line sensor contohnya macam apa, eh? Tracking line. Sensor apa tu? Sebenarnya boleh kot. Dia tak kisah sensor jenis apa pun, sebenarnya dia main dengan voltage lah. Voltage, bila voltage ni connect dengan Arduino, dia boleh baca je. Tak masalah, boleh kot. Tracking line sensor. Okay. Oh, dah 10:30 ni. Siapa nak stay boleh stay, kalau nak tanya lagi boleh tanya. Okay, siapa kalau dah nak keluar boleh keluar, tak salah. Okay, siapa nak keluar tu boleh lah, nanti minggu depan. Minggu depan ke? Nanti bila next class saya akan beritahu lah. Okay, kita punya next class. Tapi cuba exercise satu dulu. Saya bagi tu. Okay, ada soalan lagi? Saya tak lupa tunjuk. Kalau macam walaupun kita buat elektronik tadi kan, so macam mana kita nak buat casing dia, nak bagi cantik? Takkan kita nak, kalau kita nak buat projek
ada elektronik kerja kan, mesti nak kena ada casing yang cantik. Okey, casing yang yang boleh jadi dia tak nampak lah dia punya komponen elektronik, wire-wire semua dalam tu kan. So biasa kalau design ni saya guna kat iPad ni je, saya lukis. Itu yang ni projek yang baru ni lah. Ni projek student je lah. Saya bagi student buat, tapi student buat juga, tapi saya akan buat juga. Biasa macam tu. Kalau projek apa yang saya bagi student, saya akan buat dulu. Kalau dia kata dia tak boleh buat, kenapa saya boleh buat kan. So saya akan design contoh macam ni. Yang best ni kat iPad ni, kita boleh design dan kita boleh tengok lah dia punya komponen tu boleh bergerak ke. Tengok kat sini. Ini yang saya guna ni lah. Tombol ni kita boleh gerak-gerakkan dia kan. Kita boleh gerak-gerakkan dia. Setiap komponen ni kita boleh padamkan, nak tutup, nak tengok apa yang dalam tu kan. So, kita boleh buat. Okey. Okey, lagi. Okey, satu yang ni. Okey. Nombor tiga. Okey. Yang best satu lagi, kita boleh jadikan ni sebagai kita boleh jadi sebelum kita print. Okey, benda ni bila kita ada design ni, kita boleh buat kita boleh print dan kita jadikan 3D prototyping. Okey. 3D prototype eh. Contoh yang saya tunjuk eh. Select all. Oh, ada sketch yang siap on. Oh, kat sini. Okey. Okey, contohnya macam ni. Okey, benda ni tak ada lagi. Contohnya benda ni tak ada lagi, saya just design baru. Okey, so macam mana kita nak display kan benda ni dalam keadaan sebenar. So, dia ada function kat sini. Kita boleh gunakan augmented reality ni. Nampak tak? Augmented reality. Klik sini, preview. Dan ini saya pakai iPad ni. Okey. Letak je kat bagian-bagian mana kan. Ini atas komputer. Okey, terus dia keluar. Okey, terus dia keluar. Ni model yang kita lukis tadi. Dalam bentuk AR, augmented reality. Nampak tak? Benda ni tak ada pun. Kita pergi pusing dia, nak tengok. Proses dia besar ni nanti ya. Kita letak, boleh lah letak mana-mana kita nak kan. Okey, kita buku si nak tengok besarkan, tengok bagian dalam ni. Kita yang macam tu lah. Okey, ini kelebihan ni lah apps ni. So macam tu lah method kalau saya nak design pula, saya akan buat macam ni, casing dia lah untuk casing mechanical design. So nanti kalau elektronik tu, kita buatlah satu casing lain untuk simpankan elektronik dalam tu. Ni yang baru saya buat untuk ECG, EMG, casing dia juga. Okay. Casing tu kita buat ikut saiz komponen apa yang ada. Okay, ada berapa komponen dalam ni, kita letakkan dalam ni dan kita design casing dia. Okay, bila dah casing tu, dia akan jadi macam ni lah. Tutup ini. Titik macam ni kan. Okay, so sebelum kita nak print tu, kita buat AR tu. Kita tengok size dia macam mana. Ini sebenarnya dah print dah. Dia akan jadi macam ni. Ni saya cuba eh. Okay, this one. Okay. Macam ni ada. Misalnya yang color grey ni. Tadi kita design lah, ini kita mulai 3D print, dia akan jadi bentuk yang grey ni. So cantik lah bila kita nak letak dekat bahagian mana, komponen mana nak letak, sebelah kanan, sebelah kiri. Okay, ada LED, ada apa, ada display kat atas. Itu cara untuk design lah. Daripada design ni, kita 3D printkan dia. So itu saja. Ada soalan lagi?
Oh, macam mana nak design guna tab? Oh, design guna tab. App ni saya guna pakai kat iPad je. Shaper 3D. Kalau untuk education, siapa yang ada email education, student, lecturer pun boleh. Okay, dia boleh dapat version free lah. Dia bagi pro version tapi free untuk education je. Okay. Boleh dapatkan kat situ lah. Pin analog dekat board tu. Okay, pin analog ni untuk kita baca analog punya data. Contohnya, tadi awal-awal tadi saya bagi tahu ada temperature sensor. Temperature sensor akan masuk melalui analog. Dia adalah analog sensor. Analog sensor akan masuk kat analog. Okay, bila masuk ke analog, dia akan baca ke situ. Okay, bila dia baca, barulah kita buat yang control tadi. Function dia untuk tu, untuk baca sensor analog. Sensor yang analog. Okay, next class ada tak IoT? IoT saya tak pergi. Tak sampai ke situ lah IoT. IoT level, high level lah. Saya tak sampai ke situ. Okay. Kita buat, kita nak cover yang yang ni. Yang geng-geng yang baru nak belajar, nak kenal apa itu Arduino apa semua. Kalau IoT mungkin kita buat kelas lain lah kot. Ada lagi pakar-pakar IoT pun ramai dalam ni. Biasa buat IoT kan. Okay, sebenarnya itu saja kot. 10:30 dah. Terima kasih semua kerana sudi hadir, sudi join kelas ni. InsyaAllah next class nanti saya akan bagitahu lah 2-3 hari sebelum. Okay, 2-3 hari sebelum untuk kita prepare lah. Mungkin saya akan bagitahu perlu ada, kita akan buat hands-on. Perlu ada komponen-komponen apa. Katalah saya nak button, saya nak potentiometer. Cari benda tu, kalau dah ada, okey lah. Cari benda tu, keep prepare siap-siap, nanti kita akan buat step by step. Satu-satu. Okey, saya tunjuklah cara macam mana nak cari, cara circuit dia macam mana nak coding bagi bagi cantik, sebagainya lah. Okey, terima kasih semua. Okay, assalamualaikum.